Kapolda Metro Jaya, Irjen Unggun Cahyono, meresmikan gedung baru Polsek Bojonggede di Kabupaten Bogor, Kamis siang 26 Maret. Ia berharap di gedung 3 lantai ini, 130 polisi tak hanya duduk, tapi bisa memberi pelayanan yang baik bagi warganya. Polsek yang termasuk dalam wilayah Polresta Depok ini dikategorikan sebagai polsek urban, yakni polsek yang berada di daerah penyangga. Lokasi kantor polisi ini berada di antara Polresta Depok dan Polres Bogor. Menekan tadi curas, curat, dan curanmor, saya katakan dengan Kapolres, tidak boleh dibiarkan, yaitu dikatakan Depok kota begal. Gitu. Harus dihilangkan, bisa bilang. Hilangkannya bagaimana? Hilangkannya dengan tindakan nyata, dengan perbuatan, menekan yaitu angka kriminalitas, utamanya curas, curat, dan curanmor. Sebelum peresmian, Kapolda bersama Kapolres Depok Kombes Ahmad Subarka menggoes sepeda menuju polsek baru tersebut. Start dimulai dari Polresta Depok. Dari Jakarta, Angga Pahlepi, Poskota TV melaporkan.